Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Saya sekarang ini berada di Wisma Wanita Kota Kinabalu, salah satu pusat pemberian vaksin di Sabah yang diwujudkan. Dan pusat wanita ataupun PVE di Wisma Wanita Kota Kinabalu ini telah memberikan satu kelebihan dan ruang kepada mereka yang mengambil vaksin dengan suasana yang begitu selesa. Jadi hari ini kami dipahamkan para jemaah masjid di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu telah berpeluang untuk mendapatkan suntikan vaksin. Jadi untuk mengetahui cerita pagi Sabah ini, kita bersama Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif. Jadi Datuk, perkembangan suntikan vaksin untuk para jemaah ini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Terima kasih kepada juga kepada Kementerian Kesehatan Malaysia, MKN, kerana memberikan peluang kepada barisan hadapan masjid seperti mana kita minta, iaitu keutamaan diberikan kepada imam-imam, jawatan kuasa masjid, termasuk jawatan kuasa atau pimpinan rumah-rumah ibadat yang lain. Hari ini, alhamdulillah, seramai 300 orang ahli jawatan kuasa masjid di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu ini mendapat peluang untuk menerima vaksin masing-masing. Dua hari yang lalu, seramai 50 lebih imam-imam kita dari kawasan Bandaraya ini juga mendapat peluang diberi keutamaan untuk menerima vaksin masing-masing. Dan saya bagi pihak kerajaan negeri, khususnya bagi pihak Majlis Ugama Islam Sabah dan Jahin, merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Kementerian Kesehatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara dan semua pihak yang telah memberikan peluang ini. Dan insyaAllah kita ada kira-kira 10,000 jawatan kuasa masjid di seluruh negeri Sabah. Dan kami memohon agar mereka juga diberikan peluang dan keutamaan, kerana mereka juga adalah barisan hadapan. Imam-imam ini adalah barisan hadapan. Ahli jawatan kuasa masjid juga adalah barisan hadapan, yang mana mereka akan berhadapan dengan jamaah dan sebagainya dalam keadaan pada hari ini. Jadi Datuk, lebih 10,000 para jemaah khususnya ataupun AJK masjid di seluruh Sabah ini, bagaimana Datuk melihat keturjaan mereka untuk dah orang kata sudah lama untuk menantikan suntikan vaksin ini, Datuk? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ini juga dalam beberapa hari ini kita menerima sambutan yang amat baik, di mana respon daripada daerah-daerah, kerana kita sudah menetapkan keutamaan untuk sementara ini, keutamaan untuk sembahyang di masjid, sembahyang Jumaat, sembahyang waktu, kita beri kepada yang belum bervaksin, tapi keutamaan kita berikan kepada yang sudah bervaksin sama ada dua dos atau satu dos, kerana kita ingin menjaga keselamatan keadaan di masjid dengan SOP-SOP yang lain, termasuk bervaksin. Dan sambutan sangat baik, dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan, juga kepada para imam, kepada jawatan kuasa yang belum mendaftar tampil. Kita ada dua cara, pertama melalui My Sejahtera, kedua melalui manual yang telah dimudahkan oleh kerajaan. Di kampung-kampung juga dibuat begitu, melalui GPKK secara manual juga. Ini untuk memudahkan. Terima kasih banyak kepada kerajaan yang sangat prihatin dan sangat kreatif dalam perkara ini untuk mempercepatkan, memudahkan semua rakyat beroleh vaksin masing-masing. Terima kasih, Datuk. Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif, iaitu Menteri Tugas-Tugas Khas, dan telah pun memaklumkan lebih 10,000 ahli jawatan kuasa masjid di seluruh negeri yang kini bersedia untuk menerima suntikan vaksin. Jadi kita mengharapkan ahli jawatan kuasa masjid di seluruh negeri ini agar mengambil peluang, dan peluang ini agar tidak terlepas, dan memastikan para jemaah khususnya ahli jawatan kuasa tidak terlepas suntikan vaksin ini. Hadirlah ke temujanji anda dan pada waktu ataupun masa yang telah ditetapkan. Sekian cerita pagi Sabah, Abdul Kahar Haji Omar dari Pusat Wisma Wanita Kota Kinabalu. Kembali ke Angkasa Puri.